Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kang Nano Channel. Like a Hellcat. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga sahabat semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini Kang Nano akan unboxing dan review produk, yaitu nih yang saya pegang ini ya. Jadi produk ini adalah mesin pemotong ya, atau grinder ya. Namanya grinder. Nah, mesin pemotong apa? Kita tidak usah tunggu lama. Unboxing saja. Let's go. Oke guys, ini ya paketannya baru saya buka ya. Ini saya buka saja. Nah, mesin gerindanya ini mile tank ya, mile tank. SH05 ya. Oke, kita buka saja ya. Di sini ada apa saja? Nah, di sini terdapat pertama ini mungkin untuk pegangannya ya, nanti pada saat menggrinder pegangannya. Ini mungkin alat pelindungnya ya. Kemudian ada di sini dilengkapi dengan kepingan ya. Ini mesin ini untuk potong ya, itu potong saya pikir, dan ini untuk menggrindah ya, menggrindah, mengasah dan lain-lain sebagainya ya. Ini ada dua keping, dua macam. Kemudian di sini ada, tentunya ada alat utamanya ya, mesin grindahnya di sini. Kemudian di sini ada tool ya, sepertinya ini ada tool ya. Kemudian di sini ada spare part ya, ada spare part di sini berupa spring ya, spring. Kemudian ada manual book ya. Jadi di sini ada manual book, bisa dibaca-baca nanti selengkapnya seperti apa ya. Ini modelnya adalah model SH01 ya, SH02, SH05, SH06, SH161, 4 in. Jadi manual book ini bisa dipergunakan untuk yang model-model tadi ya, misalnya gitu. Nah, mulai dari sekarang saya akan merakit dari mesin grinda atau mesin pemotong ya, dari mile tank ya, mile tank. Kita akan rakit di sini, ada tombol ya, on off power, tombol untuk mengoperasikan dari mesin grinder ini ya, grinder ini. Kemudian di sini ada tool ya, tool. Nah, di sini ada lubang 4, ini fungsinya untuk mengendurkan atau mengencangkan pada saat kita memasang apa lempengan mau dipasang untuk mesin untuk menggerinda atau untuk memotong. Nah, saya umpamakan saja ya, karena ini simulasi, saya umpamakan untuk menggunakan mesin apa gerinda ya, di sini menggerinda. Jadi di sini kendorkan ke arah kiri ya. Nah, di sini kalau mengencangkan nanti ke arah kanan. Kita kendorkan dulu ya. Saya pasang ini dulu ya. Pasang ini dulu. Jadi memasangnya nanti seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ya. Ini dipepetkan begini ya, dipepetkan. Kemudian pakai obeng plus ya. Plus. Kalau misalnya tidak ada obeng plus, minus juga bisa, yang penting bisa mengencangkan. Di sini sambil menahan ya. Sambil menahan apa namanya, agar supaya tidak goyang ya, seperti ini. Ini dipepetkan di sini. Nah, ini. Kemudian kita kencangkan ya. Kencangkan.
yang rata ya, supaya tidak oblak. Nanti pada saat dipakai supaya tidak goyang dan tidak berbahaya. Yang kencang, nah seperti ini. Ya, ini sudah kencang. Kemudian kita tadi buka ya, yang ini. Buka untuk memasang dari lempengan fungsi ya. Lempengan fungsi apa? Potongan, motong, atau lempengan untuk menggerinda. Nah, seperti ini ya. Ini usahakan supaya tengah-tengah ya. Kemudian ininya ya. Jangan lupa pasang seperti ini. Ya. Ininya bagian yang ada cenilannya seperti ini. Ini bagian di bagian dalam. Kita sesuaikan saja karena di sini karena apa namanya? Cenilan ini fungsinya untuk apa namanya? Full proof ya. Full proof supaya enggak salah di sini. Jadi ini masuk ke bagian rongga atau celah ini, jadi dia bisa apa namanya? Menyesuaikan atau menyetting secara otomatis agar supaya settingannya bisa tengah-tengah ya di sini. Nah, ini. Nah, kemudian kalau sudah agak kencang, dikencangkan dengan menggunakan tuling ini ya, tulingnya. Tuling. Nah, kencang ya sudah. Kencang. Ya, dikira-kira saja. Nah, seperti ini. Ini sudah siap pakai ya. Dan apabila misalnya kita pada saat menggunakan mesin gerinda ini, mesin pemotong ini, supaya stabil, kita bisa menggunakan pegangan ya. Pegangannya ini bisa dipasang di bagian sini, ada baut ya, tangan di sini, atau bagian sini ya. Jadi bisa di bawah, bisa di atas. Di atas mungkin barangkali ya, pada saat menggerinda kita pengen begini gitu ya. Ya seperti ini. Atau misalnya kita biasa pegangannya di bagian bawah ya, seperti ini ya. Misalnya seperti ini gitu ya. Jadi untuk pegangan saja ya. Jadi untuk apa namanya? Mungkin supaya nggak goyang gitu ya. Ya jadi terserah ya, bisa dipakai seperti apa, kegunaannya atau keinginannya dari kita sendiri seperti apa. Nah, kita coba ya. Kita coba ini udah pasang, kita coba. Kita colokkan di ya, colokannya di sini ya. Nah, kemudian di sini ada tombol tadi on off ya. Di sini ada tombol on off ya, jauhkan badan kita dari alat ini ya supaya tidak berbahaya gitu ya, seperti itu. Kita coba. Sampai di sini dulu perjumpaan bersama Kang Nano terkait dengan unboxing mesin gerinda, mesin pemotong Miletime yang cukup praktis untuk membantu pekerjaan rumah tangga tentunya. Nantikan terus Kang Nano Channel dengan tema yang berbeda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.